Ini adalah solusinya ya. Kalian bisa cicil skin hero tersebut. Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Wing Street Channel. Oke, sebenarnya jadi di video kali ini saya mau kasih tahu kalian ya bahwa akan ada event baru ya di Mobile Legends dan sekarang masih ada di event server ya. Kemungkinan besar akan segera hadir di original server. Nah, jadi eventnya itu menurut saya cukup menarik ya. Jadi di sini kita bisa melakukan cicilan atau kredit untuk membeli skin hero ya. Nah, jadi bagi kalian yang merasa cukup berat ya untuk melakukan pembelian skin hero secara langsung, jika kalian merasa berat, ini adalah solusinya ya. Kalian bisa cicil skin hero tersebut. Oke, nah jadi di sini kita bayar 30 diamond terlebih dahulu ya. Jadi setelah kita membayar 30 diamond ya, kita langsung mendapatkan hak untuk menggunakan skin secara langsung ya. Jadi di sini ada keterangan, bayar diamond dalam jumlah kecil untuk membuka skin, bayar diamond dalam jumlah kecil per minggu untuk menggunakan skin secara berlanjut, bayar diamond selama 4 minggu untuk mendapatkan skin permanen. Nah, jadi di sini peraturannya adalah kita bisa cicil ya untuk membeli skin. Jadi jangka atau tempo waktu nyicilnya itu adalah selama 1 bulan sob. Nah, jadi untuk membayar tagihan cicilannya itu ada 5 kali proses ya. Jadi untuk pembayaran pertama itu adalah 30 diamond. Jadi 30 diamond ini kita bisa langsung untuk menggunakan skinnya ya. Kemudian untuk minggu pertama itu adalah, sebenarnya ini bervariasi ya sesuai dengan harga skin dari hero tersebut. Jadi harganya akan bervariasi, tetapi biasanya harga diamondnya akan meningkat setiap minggunya sob. Nah, jadi intinya kita bisa melakukan pembelian skin ya dengan nyicil sob. Jadi nggak langsung bayar sekali, jadi bisa dilakukan nyicil per minggunya ya. Jadi bisa dilakukan pembayarannya itu 1 bulan jangkanya ya, temponya 1 bulan, jatuh tenornya 1 bulan. Jadi per minggunya itu kita harus bayar. Jadi seperti itu ya. Cuman di sini kayaknya ini untuk skin dari Aldo. Soalnya di sini ada gambar Aldo sih. Ada skin normalnya Red Mantle ya. Cuman aku berharap sih untuk skin-skin hero yang lain juga bisa dilakukan cicil atau kredit ya. Enggak cuman skin hero Aldo doang, tapi skin-skin hero yang lain juga saya harap bisa dicicil sih ya. Oke, nah jadi itu adalah event yang akan datang ya, yang akan hadir di original server dan sekarang masih ada di event server. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like video ini, kemudian subscribe juga channel ini. Komen di bawah jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.